السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنتم سيدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الضامة الكبرى يوم يتذكر وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه
هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله مولانا العظيم. Demikianlah beberapa ayat daripada surah An-Nazi'at, lagi daripada ayat yang ke-27 hingga seterus kepada akhir surah. Dalam beberapa ayat ini antara lain Allah mengkejikan ataupun kita panggil bahasa Melayu kapung jebeh, dekat dengan lorah Arab panggil istifham litawbih. Ha, jebeh. Macam kejap dah jebeh. Ha, orang pakat jebeh belakang. Yang jebeh ni kata jadi apa kemuluk. Beh. Ha, itu tak? Ha, mana sabar dengan beh tu? Arab kata beh, tawbih. Kita kata beh, setengah mula buat jueh. Itu tak? Beh. Ha, tu. Apa artinya? Kata-kata yang menunjuk atas mengkeji. Nah, bila buat lagu tu, buat lagu ni beh. Nah, di mana kata mengkeji, menghina, menjatuhkan, merendahkan. Tu panggil Arab panggil taubikh. Wabakha yuwabikhu taubikh. Tu kelima Arab. Dekat dengan Melayu kita panggil jebeh. Nah, makna dia apa? Menghina, mengkeji, menjatuh, merendah semua jalan tu. Jadi Allah Ta'ala kata, hei buatmu, ini tuju siapa ni? Tuju kepada orang ingkar, orang yang tak percaya lepas mati hidup alik. Orang panggil ingkar bakit. Dan tuju kepada orang tak percaya adanya hari kiamat. Maka Tuhan kata, a'antum asyaddu khalqan amis sama'. Apakah situ sebetak? Banaha rafa'a samkaha fasawaha. Sedangkan kalau kira ayat, kepala ayat di banaha. Tapi tilik pada segi makna tu, apakah di situ? A'antum asyaddu khalqan amis sama'. Habis makna situ. Apa tu mai tafsir semula? Banaha. Kalau nak berhenti pun tak apa, tilik pada kepala ayat. Kalau nak terus pun tak apa, kalau rafa'a samkaha, tafsir pula makna banaha. Boleh? Banaha rafa'a samkaha fasawaha. Ataupun banaha rafa'a samkaha fasawaha. Itu orang faham makna dia tahulah. Kita orang tak faham makna ni pakai ikut ajaran guru. Guru kata berhenti situ molat, kita pun berhentilah. Pakai tanya bapa, ada tahu tanya tu. Senang tu, handai pun gila lu. Baik. Mari kita tengok arti yang munasabah kalau dia berhenti tu tak. Begini Tuhan tanya. Kita mengerti awal asal dulu. Yang boleh mu tak percaya kata lepas mati hidup balik tak Allah semung. Jodoh tengok mata kasar. Mana mata kasar? Bila mati kambuh. Bahasa kambuh. Bahasa bakar. Bakar macam-macam lah tengok keadaan. Kita ni kambuh.
ala kulliha pada zuhi bila kamu. Lepas lama kita gali semula tempat tu nak tanya orang lain, hancur lebur pergi habis dah. Zuhir itu kan? Zuhir mata kasar dah hancur lebur. Jadi baja tanah katakanlah. Dia tilik pada mata kasar daripada hukum adat pula. Pada adat, nak hidup balik ke? Pada hukum adat. Dah lah pada hukum adat. Ha, betul lah kata hukum adat tu. Ha, mata kasar pun begitu juga ada kamu. Tak ada siapa hidup balik naik belakang tu. Nah, walaupun bagi ahli kasar sakio orang ni. Ha, boleh berkecek. Ha, sakio tu tu, terkio mata kasar tu. Baik, apabila kio mata kasar, hancur lebur, dah mana mati tak ada hidup balik. Dan lagi pula hukum adat pun begitu. Mustahil hidup balik. Ha, betul hukum adat. Adapun kalau kira di segi akal, lain tu, yang mata kasar ni. Bila kira di segi akal, nah, bila kita itikad Allah yang maha kuasa, kita itikad semua alam ni ada Tuhan. Tak kira kan? Ada hatta kafir Quraisy sendiri tu. Dia kata ada Tuhan, Rabbil Alamin, dia tak ada apa-apa. Kerana itikad dia begitu. Ada tu yang menjadikan sekalian alam ni. Langit, bumi dan matahari, apa dia, bulan, bintang, duduk berjalan. Semua tu dengan ada tu yang mengaku Allah. Jadi kalau hak tak jahil dia, panggil tak tahu mula lagi dah. Ini nak kata tu. Maka tak kalah langit, bumi, Allah menjadi. Sini tu tanya ni. A'antum asyaddu khalqan. Adakah kamu lebih susah payah nasbah jadi ko amis sama ko langit? Kalau tilik pada kira amung tu, langit mana besar? Tahu dah besar langit pada kita. Jadi langit siapa buat? Bila tanya buatmu, menjawab kata Allah. Bila ditanya buat apa dia, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, jika mu tanya Muhammad akan mereka itu buat Quraisy tu, siapakah menjadikan langit bumi sebegini besar, mereka jawab la yaquluna Allah. Dia jawab Allah. Apa mana besar langit dengan buatmu? Tak ada nak tanya dah, maklum tak ada nak tanya dah. Jadi mu mengaku penuh-penuh kata Allah buat langit bumi. Kalau itu mana payah buat langit awakmu? Nak kira-kira emu, kira akamu. Di sisi Allah Ta'ala, supa besar kecil. Supa je, hak tak ada, we ada, hak ada, we tak ada. Lepas tak ada, mengada semula, ya supa ya. Tapi nak kira-kira di sisimu. Allah Ta'ala bila tanya, mu mengaku kata Allah buat langit bumi. Lepas mu, Allah juga. Mana payah buat mu dengan buat langit? Itu mana tak? Asyaddu khalqan. A'antum asyaddu khalqan? Itu panggil istifham tanya. Adakah antum kamu asyaddu khalqan, lebih payah nasbah buat? Amis sama ko langi ay asyaddu khalqan. Tapi dia kalah cukup situ. Muka lebih payah buat ko langi. Pakar jawab, oh langit, lah muka langit besar. Apa bukan besar, satunya akak naik tak ada tiada dah. Apa bumi pun begitu juga. Oh payah buat langit. Apa bila payah, Allah buat langit kuasa. Apa nak buat mu halus tak kuasa. Hacur mu patut nak hidup kelip tak kuasa. Cuba-cuba gamut dengan. Ini cara Allah Ta'ala beri fikir. Nasbah orang tak percaya di sana, dia percaya sini. Siapa buat langit bumi? Allah. Tapi bila ayat terlepas dan mati hidup balik, tak percaya. Mana payah buat mengawak langit? Mengaku dah buat langit. Langit besar lagi, tinggi, tak ada tiar pula. Tuhan kuasa. Lepas ia kuasa buat lagi ni, tak kuasa kena hidup balik. Berfikir ke? Tenang sebab orang ada akal. Apa itu kata apa dia? Syarat tak tutup, orang tak ada akal. Itu apa ni? Syarat tak tutup di mula, orang tak mengkalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nak panggil wus'aha tak ada akal. Sampai gila tak ada salah. Ambil penata tak ada tutup di mula lagi.
Sebab dia tak ada taklih. Tak ada tutup. Tak syarat nak tutup, kena ada akal. Tak ada? Haa, inilah Ta'ala tuju teruk ni. Kita yang mu'min tak ada apa lah. Bina tak kau tambah yakin lah kita. Tak gitu kan? Haa, mimbabil awla kalau kita. Hak besar kuasa buah. Hak halus kau sangat. Haa, kita kacak lagu tu yang panggil mimbabil awla. Terlebih utama sekali tak ada syok lah. Haa, tu dia. Haa, tu makna katanya sebab tu berkah situ. Antum. Antum asyaddu khalqan. Kalau dia mengaji nahwu ke, antum mubtada asyaddu khabar. Khalqan tamyid. Lepas tu amis sama amharata. As-sama'u mubtada khabar hazah. Kerana maklum. Maklum dia kata sana. Seolah-olah kalau kata penuh ke, antum asyaddu khalqan amis sama'u asyaddu khalqan. Habis kalah situ, habis uti itu tu. Okaf situ. Haa. Adakah kamu. Haa, abang tengok je cuma kata kan. Adakah kamu itu terlebih payah kejadian. Hei orang yang ingkar hidup hari kiamat. Haa, tu tersimu khatah kata kamu, kamu, kamu. Dia panggil tuju. Khitab. Mukhatab man tawajjaha ilaihil kalam. Adakah kamu? Siapa kamu itu? Hi orang yang ingkarkan hidup hari kiamat. Kamu tu terlebih payah ke kejadian? Ke amis sama atau langit? Yang ke langit yang terlebih payah kejadian. Jawab itu dulu. Langit lah lebih payah. Apa lebih payah Tuhan kuasa buat? Nak buat mu tak kuasa? Haa, nengung. Tapi dia tak beri dah. Pertama lah itu dah misal benda tak beri. Nak pun tak telur. Besar lagi pun tak telur dah. Tak apa bagai beri tengok alur lah. Tapi telur. Nah, kita beli stokin nampak kecil kan? Boh, telur. Haa, itu bagai hak beri lah tu. Beli ke ala raga ke apa kuasa beri. Buka. Kita berapa? Oh, telur banyak dia beri. Beri mana dia beri lah. Dia beri, dia beri, dia beri. Haa, cuba tak beri, dia tak beri. Dia nak berapa tak beri. Sekolah tu penuh je, tak lagi dah. Sekali lagi, dia tak beri lah. Jadi, berilah rakyat kita. Apa beri? Beri memberi. Mana tu? Beri-berian. Beri-berian, jadi beri. Nah. Haa, sebab dia beri, tertempuh barang banyak dia tulis, dia beri lagi. Boleh lagi? Haa, boleh lagi? Dia beri lagi. Boleh buat lagi, dia beri lagi. Haa, tu kita panggil barang beri. Supaya kita akal orang mukmin ni, supaya barang beri kita. Teluh ke ayah. Akhirat tak mata dengan apa, tak pernah tengok mata kepala, tak pernah dengar mimpi, tak pernah. Tapinya terima. Dia nampak dia beri semua. Orang yang Tuhan tak beri pak, kecek mati dia kelihatan. Nak bongkar lain selalu. Bakaya paling kata, munduk kecek pun. Mu ni mengaruk, hanya pusing kot tu. Ha, soalan tak akal dia tak beri. Tapi kalau kau fikir dunia, beri lah. Beri. Tuhan jari sekat tu, Masya Allah. Rasa semua Tuhan. Tak? Ha, ha dunia, oi, beri malah. Ha. Pandai pun tak boleh katakan. Nah, tapi hak akhirat ini tak beri. Inilah nasib baik orang panggil. Allah Ta'ala pilihkan kita hambanya yang beriman. Nah, tak ada syak sikit hampuk. Nah, kecak akhirat tak ada yang kata, eh, iya kau ada. Nah, tu dia lah. Quran ni, ada baca ni apa ni? Kalam Allah. Tak ada syak. Pak orang ada syak tak, eh, iya kau kalam Allah. Takut rekoh, eh, ha, macam-macam jadi. Kita tak berlaku. Orang mukmin beriman dengan Allah. Beriman dengan segala kitab Allah. Kan? Tak ada. Terima habis. Haa. Itu dia. Ada orang tak terima. Tuhan tuju. Antum. Adakah kamu. Hei orang yang ingkar. Dia tak percayakan hidup balik. Kamu dia pada hari kiamat. Kamu tu asyaddu khalqan. Terlebih payah. Nasbah kejadian. Amis sama. Ay amis sama u asyadu khalqan. Kau atau langit.
terlebih payah kejadian. Ha, wakaf situ. Lepas tu main tafsir semula. Banaha bino akadio. Ha, bino. Kita pak ambil hak Arab kecap dalam Melayu. Bino, bino. Bino ni kalau kita, asal kita betul ke apa bino ni? Cuba ambil lah Melayu sikit. Bino, tamah. Ha, tamah, bino, bino tamah. Dah. Lepas tu, ada juga ke setengah panggil bangun. Kalau tambah tu, reti umum lagi tak? Kau tambah ke atas. Tambah kiri, kanan, belakang, depan tak? Tuan tu tambah. Kalau kata bangun tu, naik ke atas tak? Haa, tu nak sabar tu. Habis Quran ayat ke atas. Nah, tu dia. Banaha bino bangun. Haa, nak? Ah, sebab Tuhan panggil langit tu binaan. Binaan bangunan. Ah, dan tengok kalau rumah tinggi, bangunan tinggi 10 lapis, 30 lapis, bangunan tinggi. Ah, dia panggil kita tak? Hmm, ada pun kalau kot kiri kanan panggil buka, buka, buka kot luar kita. Ah, banaha. Yang ni, bino akadio. Bangun, membangun ia Allah. Akadio akal langit tinggi. Ha, di mana bangun kot tinggi tu? Hmm. Terlebih payah dia terkedis semula tu. Maknanya bina ke langit kot tinggi kot tu lebih payah tu. Sebab apa kata buat langit tu lebih payah? Kerana ia langit tu besar. Muhallu. Ha, tu dia. Anak, yakni Allah Ta'ala Tuhan yang kuasa menjadi akal langit. Ha, tu kita baca sebagai hurai, tak nak baca tu huru dah. Apa yang mudah faham. Yakni Allah Ta'ala Tuhan yang kuasa menjadi akal langit dengan hal kadar langit tu yang bersepakai dengan besarnya. Itu apa tu? Nak rakyat terdengan besar ni kalau ngaji apa? Ba tu lil mulabasah. Takluk maksud jadi hak. Menjadi akal langit hal keadaannya langit yang bersepakai dengan besarnya dan tinggi pula luahnya. Allah kuasa menjadikan langit yang bersifat dengan besar, tinggi, luah. Itu bila situ tu kuasa. Terlebih kuasa ini, terlebih kuasa ya Allah atas menghidup akan kamu pada hari kiamat. Ha, tak apa-apa. Kalau kita nak kira kiyah ke? Kiyah Allah. Hak haluh, hak besar kuasa buat, tinggi lagi. Maka hak haluh, kau sangat kuasa. Ini kita nak kira kiyah nasbah kita ataupun nasbah Allah, sama je. Super, tak boleh kata Allah lebih kuasa, tak boleh. Ha, bunyi katanya bila orang panggil lebih tu maknanya sifat-sifat tu berlebih kurang pula. Nah, ha, dia sama qadim azal. Ha, kira Allah yang maha kuasa. Tak ada kata yang ni lebih kuasa pada yang ni, tak. Cuma dia tanya kata lebih kuasa tu nasbah fikiran kita. Ha, tu dia. Bila Allah tu kuasa menjadikan langit yang sebegitu besar, lebih kuasa ini nasbah dengan kita, nasbah dengan etikat kita, dan lebih kuasa lah atas menghidup akan kamu pada hari kiamat. Apa apa ya boleh mu tak percayanya? Ha, tu dia dek. Maka maksud ayat ini, asalnya ayat antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Maksud ayat ini ialah menerangkan, menyatakan dalil yang menunjuk atas hidup yang mati, menunjuk atas lagi akan hidup yang mati, orang mati lagi hidup pada hari kiamat. Nah, cuba kita yakin atau kita lagi akan mati. Semua yakin. Tapi kita yakin lagi. Lepas mati akan hidup. Yakin. Nah, hidup ada balasan. Yakin semuanya. Sebab kita yakin dari awal lagi dari Allah.
Ha, sampai jadi kuasa akidah. Ha, jadi rusak tu. Jadi syubhat tu. Ha, sebab tu kita kena bina tak akidah ahli sunnah wal jamaah. Hurai dia ada tiap-tiap masalah, kita kena tupu situ. Nah, ha, walaupun khilaf dengan hal lain pun kita tupu pada ahli sunnah. Khilaf sama ahli sunnah sampai bab furu'ul aqaid tak apa. Nah. Ah baik, rafa'a samkaha. Ah sama lagi. Maknanya maksud ayat ini menerangkan dalil, menyatakan dalil yang menunjuk atas lagi akan hidup yang mati pada hari kiamat. Supaya nampak apa tu? Ayat ni menerang supaya rojok coklat kembalilah. Ya tadi kat larat tadi panggil cuk-cuk tu rojak dah. Nah, ha sebab kalau main apa tak jadi cuk, hancur kelik semula. Nah, ha apa dia tu? Cuk mai pada rojak. Rojak mana kembali. Kalau hak dulu pergi kata tak pakai, ha rojak semula, rojak semula. Hak betulnya akan hidup balik. Ha nah. Nah supaya rojak oleh orang yang ingkar, ha, engkau akan bakit itu rojok kepadanya, kepada dalil. Rojok balik ke dalil. Ha, apa dalil? Al-Quran ayat tu lah. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Banyaklah ayat-ayat. Sini pun sebut juga. Lagi ke datang. Ha, baik. Wayak lagi ke pihak cara Tuhan membinakan banahat. Macam mana banahat? Rafa'a samkaha fasawwaha. Tu tafsir makna banaha pula. Nah, bagaimana banaha? Bina membangun akan dia. Rafa'a samkaha, meninggi atau ropok pada logat. Ropok, mengangkat, meninggi. Ia Allah, yang tafsir dhamir selalu meninggi Allah, rafa'a meninggi ya Allah, samkaha apa samka meninggi akan atapnya nyo lagi ha tu rojak ke sama ni setengah pada buat saksi dalam istiamal lugah Arab perkata sama dia pakai muannas juga perkata ard pakai muannas. Dari dia bercakap ha. Kalau pakai muzakkar dia bercakap hu. Ha tu orang mengaji kat dah. Maknanya isti'mal lugah Arab lafa ard sama pakai muannas. Sebab tu main dengan dhamir banaha. Ha main belakang rafa'a samkaha fasawwaha. Orang mengaji nak kata dhamir muannas. Ha dhamir muannas. Ia pakai ma'anah majazi. Ha, yang ngaji pula situ. Ma'anah dia ada hakiki. Ma'anah hakiki tu orang. Okay, ya? Puas sungguhnya. Malahu farjun. Tarik dia. Ini ma'anah majazi. Itu dalam istilah pengajian. Meninggi ia Allah samka. Samka tu atapnya. Atapnya. Nya langit. Kemudian. Fasawwaha. Maka jadi, maka menjadi ia Allah ha akal ya akal langit tu menjadi yang bersamaan. Han sawa sawan maknanya sama sama. Sama apa sama? Tiada tinggi rendah. Sama tak ada bongok bengik. Ha tu juga mana sawa. Supaya juga nak rakyat molek. Haa. Lebih. Orang panggil sawa juga. Tapi tak ada orang nak panggil mustawa. Oi mustawa dia tu tak ada. Orang pakat mustawa ni. Haa. Pakat mustawa apa? Orang pakat tinggi lah. Tak ada kan? Oh. Tak ada kita dengan mustawa dia. Tak ada kata lagi tu. Satu mustawa tu apa? Tinggi pakat dia dah. Ha ni kata istiwa-istiwa ni tinggi pakat pula lah nak lalu agak Melayu. Ha ni bergaduh lah buat istiwa bayang tepat lalu. Apalah itu lalu. Ha ni kata lurah ni satu perkara. Dia sebahak lurah, dia sebahak masalah. Kita kecek lagi tu tak? Dia tu lah no, tak masuk dengan dia. Dia duduk tu tak? Ha tak lagi. Kita dengan mustawa dia.
Kenapa mu kata mustawa? Ayo orang pekat lebih ke? Ha, kalau rak mu tak boleh menego, ha, menego kita rak dak 100 ribu tinggi dan mu rak dak juta melio tak ada dengan mustawa dia. Tak ada dengan pakat dia kita orang kena. Ha, tu mana tu nak ya tak istiwa. Maka ada tak alif pakat istiwa pakat. Ha, apa nak mana nak berjihad? Apa nak terima tak alif ahli sunnah. Itu ke? Ha, tu dia. Baiklah. Ini setengah padanya. Sawa. Cuma yang disorah ni bak apa ni? Ini pengen bak tab'in. Bak tab'in lah. Sawa yusawi taswiyah. Hanu istawa yastawi istiwa. Klik pada madasa siwayo. Tu kelimah dia. Madah dia huruf tu. Sawi. Tinggi. Nah. Tu dia. Siratis sawi. Apa siratis sawi? Jalan yang sama, jalan yang mulia. Itu dia, tidak bongok bengik. Ini makna kata Allah mensifatkan dia buat cara, dia buat langit dah. Nyapai dia apa? Tafsir kaifiat bina langit. Kaifiat dia bina langit macam mana? Rafa'a samkaha fasawwaha. Meninggi ia Allah akan atapnya, atap Allah. Maka menjadi ia Allah fasawaha, maka menjadi ia Allah akan dia, akan langit tu bersamaan. Bukan sekadar kalau menjadi saja dia guna khalaqa. Menjadi mana daripada tiada kepada ada panggil menjadi. Oh ni menjadi akan dia hal keadaannya sama molek elok. Ha dia panggil sawa. Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Tengok dia himpun dua, khalaqa lagi, sawwa lagi. Allazi khalaqa fasawwa, Tuhan yang telah menjadikan alam dari tiada pada ada. Fasawwa, maka mengelak dia. Hak dia buat nak tak boleh. Walau hitam pun nak tak boleh. Elak cara hitam. Nah. Itu dia. Mak putih, elak cara putih. Dia nak tak tak sampai kalau dia sapa ke Allah dia tak tak. Kalau tak dia tak sapa ke Allah. Kadang-kadang mengganuh hitam tu lalu. Lah. Kawan ni pun lah kan je. Ganuh mu hitam. Lah. Bukan aku nak. Buat aku pun tak ada nak lah ni. Nah, apa siapa jadi gini? Nak siapa boleh jadi gini? Ni kehendak Allah. Nah, ni kuasanya dia yang nak buat macam mana? Siapa nak kata apa? La yus'alu amma yaf'alu. Tak nak tak, tak saya buat. Habis tak, kalau dia kenal Allah sungguh hati dia siapa, dia tak banyak kata-kata sia-sia dah. So tadi telajak dia terkabar dengan cepat. Astagfirullahaladzim. Assalah sikit. Nah. Jadi orangnya tak habis. Tak kena kata babo ini. Nano mu lagu ni. Nah. Semata-mata nak kritik itu tak boleh. Malaikat hak syarak suruh. Tak apa tupu pada syarak. Itu dia. Sebab tengok Allah Ta'ala buat semuanya elok. Sawa. Dia baca sama. Habis tu dah. Acah sama. Kalau pula bosan tak putih. Biar terapa, biar putih. Sabihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Wai qaddara berapa? Apa qaddara? Ukur. Dia ukur yang masuk mengukur. Bih, macam apa? Lepas tu tubik lorak ni cakap apa, tamak siku. Itu tak? Kerana capana, orang tengok tak ada siapa nak tak. Kalau hak tak boleh, kena hak ni panah lagi. Baru tak boleh. Tiba-tiba kita memanah, aku tak anak. Aduh pada tak boleh. Itu. Dia apa apa? Hak orang buat tu, qadarah. Dengan qadar panjang tu, lagu tu, lagu semua tengok. Nak tak ada Allah. Sebab, maka siku mulai. Ukuran mulai. Tu qadarah. Itu dia panggil takdir, takdir dia. Sebab tu kita wajib redha tu. Apa berlaku tak kita. Sakit pun, alhamdulillah, ala kuliah. Sebab waktu yang terkendir, masalah ukur yang siap-siap. Kata yang ukur belak. Dia kata gitulah, kita ukur belak tak apalah. Kalau waktu yang dia kata tu yang ukur belak. Habis tu kata orang, okay, siapa dia, dia keluli dah. Man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Siapa kenal, sungguh-sungguh kenal, ai ma'rifatan khasah. Jadi tupu lidah ni. Tak nak tahu, tak tahu, tak tahu lah. Baiklah.
Ha, tu tengok dia royak cara dia buat langit tu akak atapnya. Jadi pula dah sama. Ha, tiada tinggi rendah. Walaupun kita tak sampai ke je dah. Ha, dia royak. Lagi dia royak lagi. Wa'atasha laylaha wa akhraja duhaha. Dan mengkelam ia. Tengok dia penggelap. Artasha. Wa'artasha. Dan mengkelam ia. Mengkelam gelap lah tak? Dan mengkelam ia Allah. Laylaha akamalamnya. Nya rojak ke langit. Semua ha-ha-ha terojak ke sama. Wa'artasha laylaha ay laylas sama. Idhafat malam kepada langit. Sebab apa? Sebab bila raib matahari, zuhirlah gelap. Apa dia? Wa aghtasha laylaha. Dia tafsir Arab, azlamaha. Di mana mengkelam ia akannya, akan malamnya. Malam bagi langit. Maka dia pergi di sana akan kepada langit akhir malam, malamnya malam langit dia panggil dah lailaha ay lailas sama. Apa idafat lail kepada langit arah atau udifa ilaiha lail karena zilluha. Kerana malam itulah bayang bagi langit. Dia teduh kan tu bermalam kelak. Lagi pula wa akhraja duhaha dan mengeluar ia Allah wa akhraja dan mencerah. Itu saya kata. Asal mana mengeluar, tafsir mana mencerah. sebab dia terbesih harap wa akhraja duhaha abraza nura syamsiha. Dan mencerah ia Allah akan siangnya, siang bagi langit. Itu dapat ke langit juga, siang bagi langit. Allah mencerahkan lah mana mencerahkan siang langit dengan naik matahari. Dia pun naik matahari. Sedangkan matahari Tuhan panggil lampu, Tuhan panggil pelita. Matahari tu tengok pelita dia sebutin dia cerah habis. Ada ayat lain Tuhan kata nak wajah wabanaina fawqakum sab'an shidada waja'anna sirajan wahaja. Dan kami menjadikan siraj. Siraj ni pelita. Pelita ya sangat memancarkan. Ni pelita masa matahari lah tu. Saya panggil pelita. Panggil pelita. Tengok dia naik dia cerah habis. Siang bagi bagi langit tu cerah habis. Dengan naik matahari. Itu balik-balik mencerah. Dan jatuhnya jatuh matahari atau balik kelam. Pasal dia kata semua tu kuasa dia, doyak kuasa dia. Gibina tak kita percaya. Yo. Lepas tu yo yak tu mu mati, lepas tu aku hidup balik. Yo. Tak ada apalah kita. Tak ada jadi berkata-kata putus-putus kata sekerat dak. Terus. Ni penuh cahaya iman ni masya-Allah. Tapi terlebih tu. Walaupun boleh terpokok dari segi amalan pun kau baik gigilah. Tu hak iman, hak sana jaga iman. Iman sebagai asas dan syarat asasi bagi dapat syurga. Kita tengok contoh tadi ni, boleh tengok ho. Cuba tanah haram kah? Apa tanah haram? Tanah yang dimuliakan Allah. Siapa tak boleh kita nak apa dia, nak kerak pokok tanam hak asli di sana. Tak. Nak apa nak mengejutkan binatang di sana seperti burung patin Muhammad pun tak boleh. Terlalu biasa cara dia jerak. Syuk. Jerak buat gitu. Habis lagi duduk dalam ihram. Tengok tanah tu mulia. Maka mulia juga tengok nampak situ lah dah. Orang mukmin je boleh jejak situ. Itu kan. Walau miskin, orang susah, orang cacat, cedera. Bila mukmin boleh jejak tanah tu. Tapi bila bukan mukmin, atas dunia tu boleh tengok tak ada tempat mulia.
Orang bukan minta air nak jejak. Nah. Keliling kata nak maksud tak boleh. Apa kata syurga di akhirat? Apa kata syurga di akhirat? Hadis ada qah. Jazaa'uhum 'inda rabbih. Balasan mereka itu orang mukmin tu di sisi Allah jannah ta'ala ni. Alhamdulillah. Jaga iman. Nah, jaga iman. Sebab tu wajib difa', wajib mempertahankan bila akidah disebahkan. Wajib kena jaga. Baik. Allah Ta'ala cerita kekuasa dia dah ni, bila kuasa dia. Sambung lagi. Kerana ia apa tu? Matahari tak situ. Kerana ia matahari tu pelita dunia. Pelita yang menerangkan dunia. Pelita dunia dan menerang langit. Itu dengan apa? Menerang langit dengan nur arasy. Apa nama ni? Matahari tu pelita dunia. Pelita yang menyuluhkan dunia. Adapun langit tu, dia berterai dengan cahaya arah-arah di atas langit, suluh cerah. Sampai di akhirat esok. Bila langit ni akan dihancur. Bumi pun akan dihancurkan. Habis ni. Maka cerah pun. Cerah arah. Cerah arah. Itu dia. Tapi dia panggil hari yang tidak ada bayang selain pada bayang aras. Hari yang tidak ada nur selain daripada nur iman, dicerahkan dengan aras. Itu dia. Menerang langit dengan nur aras. Yang nisbah matahari kepada nur aras. Kalau nisbah nak bagi apa? Nak padu. Nisbah dah. Kalau kita nak padu. Cerah matahari ni bukan mesti dunia ni cerah dengan dia sebutin. Cerah bercakap lah tu dia tu. Dan nak cerah nak padu dengan nur arah pula. Kata dia, yang nisbah matahari kepada nur arah tu, kau nak banding kau? Seperti nisbah bintang dengan matahari. Di segi besarnya matahari lagi. Di segi cerahnya matahari lagi cerah. Tapi nisbah dengan nur arah, macam bintang dengan matahari. Tapi dah kita duduk di alam dunia dah pakai cerah matahari. Cerah arah anata akhirat. Allah ni kakak lagu ni kat kata bina tah iman tak leh gi belako. Kecek lagu ni. Itu je. Betul Allah Taala hatta rasul orang bersih ya proses siap-siap orang tak biasa dusta sifatnya sidik sifat amanah. Letak dia bahawa ya bagi pelat. Kita percaya ke dia tu tak percaya habis apa dia raya. Bila syak tak diri dia tu kan, syak habis apa dia raya. Ni sama-sama kita ni. Sama kita ada apa-apa boleh pergi kecek benda raib sikit lah. Dia pergi kecek ilmu ladun ni hatta bagi dia. Kita raib lah. Terutama sekali kita orang mengaji pandai baca kita ni kan dulu ada kan. Kuduk mengaji tak temu. Orang jahil duduk dia, tak ketin mula lagi dia. Dia kata, gapa tu? Tak hal dia. Ya. Gini, kita tanya dengan diri pak. Mumpunah ni. Orang hukum tu. Ngaji tak temu. Orang kata, tak temu nanti tak ada lagi tak mengaji tu. Tu kat lalu. Malah kau utuh nak wiritin dia, kena gimana? Tengok cerita Khadir dengan Musa, hal lalu. Terus sebut sama tu. Dalam ayat surah kafir sebut sangat tu. Musa ni rasul lagi, ulul azmi lagi. Dah itu ke? Pemimpin Bani Israel, Taurat turun atas dia. Wa kallamallahu Musa taklima. Lepas dia bercakap dengan tidak ada wasitah. Hingga digelarkan Musa kalimullah. Tapi bila berjalan dengan Khedir buat, dia tak tahu, dia tak tegah Khedir. Dia tak jangan tegah. Belajar dengan aku, dia tak kata apa aku buat. Ni buat nakal sampai bunuh-bunuh budak ni bukan selalu. Tak itu kan? Pak Musa nak duduk tak boleh lah. Kena papai perawa dia tu. Tapi hak dia buat, hak tu hak suruh dia buat. Pak Musa tak tahu. Salah kata kata, kan orang tu hak tak ada suruh aku misal. Tak ada suruh aku, suruh aku. Kena dia buat hak tu hak suruh aku. Sampai dia kata dia belakang. Wa ma fa'altuhu an amri. Bukan aku buat ni daripada semata urusanku. Allah beritahu ke aku. Sabi jatah nakat apa dia ni
Apabila kata, dia kata bila aku tanya lagi pakai kita dua tak ada nak percaya dah. Hmm. Musa kata, qad balagta min ladunni uzra. Ya jala dah, mung tu uzur dah kata. Eh Musa mu uzur dah tu hari ladunni aku mu tak apa. Apa? Kalau kita ni, oh tak dengar, tak padu Musa lebih. Ha, ambil tu jadi perasaan lebih. Nah, tu tahu Rasul pas kita ni apa dia? Ha, mengaji. Ha, boleh baca kita. Ha, boleh baca kita. Kita mengaji tapi ilmu laduni hak tak ada kita. Ha, ambil ada-ada yang dia kenal. Dia kenal dia. Aku tak kerti betul tu. Ha, cukup lah. Ha, dia panggil dia. Ha, inilah makna kata kuasa Allah Ta'ala. Tengok dia raya cahaya arah ni lebih cerah lagi daripada matahari bergana-gana. Kerana pandai matahari dengan ngabita. Matahari dengan bulat tak nampak besar kan dah? Ngabita. Ha, tengok kuasa Allah Ta'ala. Dia raya pula. Wal arda ba'da zalika dahaha. Dan bumi kemudian daripada demikian itu, apa demikian itu tafsir isyarat dia panggil ba'da zalika. Apa zalika? Ha, dia tafsir kata ba'da zalika kemudian daripada demikian itu. Ha, dia tafsir kata kemudian daripada jadi langit. Tengok sekaligusnya supaya kata buat langit dulu. Ada hak buat bumi dulu. Cuma buat bumi tu kan betul apa? Betulnya buat bumi belum buka lagi. Sebab kata kalau kan kau duduk dalam lipat tel tak ada buka. Tambung. Lepas tu kau buka, buka. Kalau tikar pun duduk dalam gulung lagi. Buat ni duduk segulung situ, lepas buat ni pula. Ibarat itulah. Buat bumi, duduk segulung, duduk tokoh tu dulu. Lepas tu buat lagi. Ha, lepas pada buat langit, buka bumi. Ha, bukan mana buat bumi kediakan dia pada langit dah. Sahabat di atas sini. Wal arda ba'da zalika dahaha. Daha. Apa dia daha? Meluas ia Allah akan ia akan bumi meluas kemudian daripada 2000 tahun selepas daripada buat langit. Baru peluah, baru buka. Ha, mula duduk toko. Ha, tu makna wal arda ba'da zalika dahaha. Wal arda kalau orang mengaji kaedah yang panggil kata apa? Ba' istighal. Ba' istighal wal arda ni, apa baca nasab wal arda? Ha, kerana mafu'u fi'il mahdzuf mentafsirkan dia oleh dahaha belakang. Bila kedih wadahal arda ba'da zalika. Ha, mana itu? Dan buka meluah ia Allah akan bumi kemudian ba'da zalika kemudian daripada itu kemudian pada menjadikan langit itu. Dahaha meluah ia Allah akan dia depan jumlah mufassirah. Itu keadaan dia. Kemudian daripada 2000 tahun dan adalah jadi bumi dan adalah menjadikan bumi itu dahulu daripada menjadikan langit dengan tiada luah dengan tiada bukakan bumi. Mana buatlah buat bumi dulu lepas tu buat langit. Kama dia buka bumi peluah 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 peluah. Itu maksud ayat. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Hal keadaan. Sahabat sini tak kata wa akhraja. Nah, dimeloh jadi hal. Hal keadaan sungguh. Kediqat. Hal keadaan ia Allah. Sungguh mengeluar ia Allah minha daripadanya daripada bumi. Ha, mengeluar minha ha rajak ke al-ard. Ha, ini kata daripada tadi tu as-sama al-ard
Dalam luar Arab dia pakai mu'annas. Sebab dengan domek. Dahaha akhraja minha ma'aha. Ha, kalau muzakkar dia kena akhraja minhu ma'ahu. Haa tu. Tak pakai lakrah guna ha-ha menunjukkan itu mu'annas. Sungguh mengeluar ia Allah minha daripadanya, daripada bumi. Dia tafsir dah tu. Mengeluar ma'aha tu ma'bu'u. Akan mata airnya bumi. Cuba buat bumi saja tak ada mata air. Ah, berat juga dah. Buat bumi ada mata air dalam bumi. Wa mar'aha dan makanannya, makanan bumi. Makna makanan dalam bumi, makanan apa? Makanan kita hamba ni lah. Makanan manusia, makanan binatang. Ada dalam bumi. Buat jadikan bumi, ada pula buat makanan di dalamnya itu. Apa dia tu makanan bumi? Daripada rumput. Tak bumi tumbuh rumput. Macam-macam pula rumput. Macam-macam nama pula rumput bagai-bagai dia tu. Dan lagi pulaknya padi. Gandum tu mar'aha dan buah-buah kayu semua tu duk tumbuh tak bumi lah tu. Fa ambatna fiha ayat lain. Maka kami menumbuhkan di dalamnya dalam bumi tu. Fa ambatna fiha habban wa nabata. Kami menumbuhkan dalam bumi tu akan biji-bijian. Habban macam gandum, kacang, jagung, beras. Itu panggil habban wa nabata. Dia tumbuh-tumbuh hal lain. Dokong duya apa itu. Ini Allah Ta'ala duduk tunjuk kuasa dia. Maknanya jangan lupa nikmat hak dia ni. Jangan lupa. Kita tak cara hak ni ralik lah. Ni dia je lah tu orang ni. Tu kan? Hak jadi banyak ke hak? Boleh pergi juta. Dia mahu dia terlalu boleh berjuta. Atau ni orang ada bahasa apa? Ada sedap angin lelah-lelah dah ni. Itu kan? Ingat ni. Ni ayat lagi ni. Ingat. Weh. Jangan melalai, jangan lalai. Syukur banyak. Ni terhadap cerita nikmat dia. Dia buat bumi. Lepas tu dia buat mata air daripada bumi tu. Yang menjadi pulaknya tumbuh-tumbuhan dalam bumi yang menjadikan makanan. Kita hamba dia. Itu adalah siapa apa tu? Makanan manusia dan binatang. Jadi makanan manusia dan binatang. Apa binatang halal dimakan pula? Jadi pula makanan kita. Kalau binatang tak halal dimakan pun, makanan dia untuk kuat boleh jadi manfaat pada kita pula dah. Binatang tak boleh makan, seperti gajah, boleh buat muak, boleh buat tugas banyak dengan dia. Masya Allah. Lagi pula Tuhan cerita lagi. Wal jibala awsaha. Dan bukit seperti tadi tu yang paling istirahat. Yani wa arsal jibala arsaha. Ayat paling pak istirahat. Kami jadi nak tahu lah tu. Wal jibala. Yani wa arsal jibala. Dan bukit-bukit yang menetap ia Allah akan ia akan bumi. Rajah situ. Allah menjadikan bukit atas bumi itu apa tu? Untuk nak menetapkan bumi. Sampai Tuhan panggil kepada bukit, panggil rawasiya. Tuhan menjadikan bukit itu segala penetap bumi. Kan mula dia buat bumi atas air. Jadi tak kalau rengit, abu kocok. Supaya kita panggil perahu, rakit, duduk atas air. Kan? Bila air duduk gelombang, dia jadi inilah. Bila kita ambil barang, muak. Jadi berat-berat ni. Itu punya rawasia. Bukit gunung ni penetap bagi bumi. Pemaku bagi bumi. Setengah cakap dengan autad. Wal jibala autada. Tidakkah kami menjadikan bukit-bukit tu penyacat, pemaku bumi? Tengok dia. Habis bagi awak kaji. Bukit paloh dah timur tinggi. Berapa bukit ni tinggi. Setara ni tinggi. Tapi dalam hak tu oleh bumi tu penyacar tu dalam lagi tu. Kita buat penyacar lembu tak lah. Paloh sikit je paloh tu.
Turun dah satu. Tukar katak turun. Tengok nampak kepala menyacah sikit ya. Bila cabut cok bobok panjang menyacah ni. Ha. Nampak? Ha ni bukit tu panggil menyacah. Menyacah-menyacah ni panjang tu dalam. Ha nak kejak bumi. Tu hikmatlah tanah buat. Semua yang nak ayat kuasa dia. Pas bila dia kuasa, dia kuasa pas dia raya atas mumpah dan mati ku hidup alik. Dia kata, eh. Aku nak marah teruk lah. Tak kata? Itu dia. Tengok kata dia, bukit tu, dia menjadikan bukit tu, arsaha menetap ia Allah. Ha akannya menetap akan bumi. Jadi dengan bukit itu, Allah menjadikan untuk menetapkan bumi. Hikmah. Walah Allah Ta'ala kuasa nak menetapkan tak jadi apa-apa pun. Dia nak ajar sahabat dia bagi. Apa dia tak? Duk bergonjir weh. Kereta kan ni. Tengok, sekeru longgar weh. Gip ketak, ketak, ketak. Itu ketak lah berketak lah. Nak menetap. Tu nak ketak tu. Longgar weh. Ketak, ketak. Ha kejap. Ini apa tu lah? Ha, ini jadi ketak tu. Jadi tetap lah tu. Itu dia. Sampai di akhir zaman ni lah. Duk buah bukit. Kita dah cakap dah suka dengan maju. Walah ada buah, ada buah. Bukit ini habis buah. Sini dulu bukit habis buah. Ambil tempat bukit, dia tambah tempat paruh. Haa tu. Tu tempat menyacah lagi buah tu. Haa bukan je tu. Nah, habis terakhir zaman dia kau buah, kau buah, kau buah. Haa tu kocok dia kau banyak. Sampai gepoh akhir dia kadang banyak sangat. Kita tahu maju dia. Walah ni lah. Buah bukit. Tengok-tengok kacau. Walah hikmat buat bukit tu dia. Mana bomba nak ingat akhir zaman pun Tuhan janji akhir benasa ke? Okay? Dia buat sahabat dah bila-bila ni. Nah, timur alat modern ni boleh kok batu tu bukan main. Kau tengok di Mekah tu bukit besar-besar dah gini lah. Haa, pergi jumpa kan. Baiklah. Tu hikmat lah Ta'ala buat bukit. Mata'allakum. Apa dia bukit tu menetap akan dia atas bumi supaya tetap ia bumi. Mata'an lakum wali an'amikum. Bersedak-sedak makanan bagi kamu dan bagi segala na'am, segala binatang ternakan kamu. Seperti kerbau, lembu, unta, kambing dan lain-lain lah. Sahabat tu tak boleh kita nak buat semata-mata. Nak kena hutan rimba dengan semata-mata tak boleh. Yang tak ada, paedah pada syarak tak boleh. Nampak undai-undai pun tak boleh tak? Ambil undai-undai kata. Hidup buat hutan, hidup tempat yang tak ada pengesahan kan? Salah. Tapi kalau tak ada jaga, usah habis kan? Itu dia boleh. Dan begitulah juga segala apa makhluk Allah kita nak buat kena semata tak boleh. Sebab Allah Ta'ala buat semua tak ada hikmah. Mata'an lakum wali an'amikum. Allah buat tu untuk bersedak-sedak makanan bagi kamu dan bagi segala na'am kamu. Baik, lepas pada tu fa'idha ja'atid dhammatul kubra yawma yatadhak kerul insanu ma sa'a. Ni siapa dia cerita akhirat. Bila siapa berlaku hari akhirat, ketika tu gak hok tak percaya pun percaya habis lah Tuhan tu. Hok galik pun senang habis. Hari tu gak Tuhan kata ya tazakkarul insa, ingat habis oleh manusia akan ma sa'a bagi hok dia kerja dalam dunia dulu. Dia ayat siap-siap dah. Hal lagi akan datang bila berlaku dhammatul kubra. Apabila datang oleh dhammatul kubra, sangkakala yang besar. Dia dekat dengan lorat kita juga ni. Dhammah ni kalau mari pada kelimah dhamma ya tumu. Lorat kita panggil apa? Tum. Tum. Ada tum. Itu dah. Tum tu apa? Kalau bukit pecah, tum. Itu kan? Bom meletup, tum. Bom tu, tum. Okey, besar sekali. Itu apa hari kiamat? Dia panggil tum. Tum.
Ha, itu dah. Ha, lah itu dah banyak cakap dekat dengan Arab dah. Ha, tammayat bumu. Tuhan panggil juga hari kiamat panggil tammatul kubra. Bum hausah sekali. Tamak hausah sekali. Ha, dengar dia. Lagu bong tung tu pecah rumah. Nah, ha, apa ni tung ni tung sana hatu dunia tung. Allah. Buat tung. Buat tung ni besar. Allah. Dengan tiup saya kalau terlepung tu baik Allah. Cuba baik. Mati habis mana yang ada. Haa, kiamat itu. Eh, hari kiamat nama dia banyak. Nah, ha, nampak singgah situ dulu tu. Fa'idha ja'atit dhammatul kubra. Wallahu'alam. Tapi kalau dia kata, oh, kita tinggalkan keadaan. Akhirnya Allah.